sekarang di channel saya, Ebrok Channel. Sekarang akan saya akan bahas cara mengetahui nomor mesin dan nomor rangka dari Mercy W210 atau lebih kenal dengan Muhais tahun 97. Jadi alat yang perlu kita bawa adalah satu senter untuk mengetahui, ya kalau di samsat sih berarti harus ada lakban untuk ngosok mesin sama pensil. Tapi kita tidak di samsat ya, jadi saya hanya menunjukkan posisinya di mana biar agak susah mencarinya untuk bagi pembeli mobil ini atau baru pertama kali megang mobil ini, mungkin nggak tahu posisi nomor mesin dan nomor rangkanya. Sini akan saya terangkan. Barangkali yang udah tahu ya, mereka pasti lebih, ya anda pasti lebih tahu lah. Ini saya untuk yang belum paham aja atau akan saya tunjukkan letak dan posisi. Ini New S tahun 97 W210 E320. Pertama pastinya kita harus ngebuka kap mesinnya dulu untuk nomor mesin ya. Oke, kita buka kap mesinnya. Untuk lebih ininya lagi kita, nah ini ada tulisan press, kita tekan, terlepas biar lebih tinggi. Oke, buka ya. Nah karena posisinya ini ada di bawah knalpot, di bawah manifold knalpot, coba deh. Ini maka yang dibutuhkan mesin ini harus benar-benar kondisi dingin. Nah, letak posisi nomor mesinnya itu dekat sekali dengan ini lubang knalpot. Oke, ini mesinnya. Nah, ini mufflernya di sini, apa exhaustnya. Nah, letak nomor mesinnya itu ada di sini, di bawah ini. Mufler pertama situ. Sebentar. Ada polahan juga. Posisinya adalah di situ, di bawah itu. Nah, ini posisi nomor mesin. Jadi mesin harus benar-benar kondisi sangat harus posisi dingin. Kalau nggak dingin, resikonya tangan kebakar, melepuh. Nah, ini adanya di bawah ini. Ingat patokannya adalah posisi mesin. Ini exhaustnya, manifold untuk knalpot yang pertama itu di bawahnya. Tuh, di situ posisinya letaknya. Oke. Letaknya ada di situ. Ini agak susah. Pokoknya di situ letaknya. Di arah cahaya ini. Adanya di situ. Oke, nomor mesin sudah. Tutup lagi kapoknya. Sekarang kita tinggal nomor rangka. Nomor rangka adanya di bawah jok sepetir, di bawah sini. Di bawah sini. Jadi otomatis elektrikanya harus kita nyalakan dulu untuk mundur sampai posisi benar-benar paling belakang. Di sini letaknya. Tuh. Nomor rangkanya ada di sini. Di sini. Jadi di bawah jok supir. Pas di bawah jok supir adanya. Oke. Kalau sudah kita kembalikan ke posisi semula lagi joknya. Oke. Hanya itu aja nomor mesin dan nomor rangka dari W210 New Ice E320. Adanya nomor rangka di bawah jok supir dan nomor mesin di bawah manifold knalpot bagian depan. Itu nomor mesin dan nomor rangka di bawah jok supir. Demikian informasi dari saya yang hanya sekilas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.